buka YouTube kami. Jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Inilah situasi demonstrasi warga RT 15 untuk meminta haknya dari pihak Angkasa Pura II yang sampai saat ini belum terbayarkan. Namun warga rawa rengas memblokade jalan Pirometer Utara agar tujuan mereka ditanggapi oleh pihak bandara. Masyarakat cuma sedikit, tetapi dibiarkan seperti ini. Jika belum ditanggapi, mereka akan mengadakan aksi demo di Pengadilan Tangerang, memberikan informasi kepada warga bahwa beliau akan membantu menyampaikan inspirasinya kepada pihak bandara, Selalu berbuat seperti ini. Betul. Saya udah coba berkomunikasi dengan baik sama Pak Samsudin. Kami terus berkomunikasi dengan baik, tapi lagi-lagi komunikasi kami ini selalu diputus, selalu dicuekin. Akhirnya kami kan berbuat yang seperti ini. Artinya ketika ini tidak mau terjadi, maka komunikasi itu harus tetap berjalan. Kami juga paham, kami tidak diminta dibayar hari ini, tidak. Artinya, bagaimana mencari solusinya buat masyarakat? Lapangan pengen dibayar, rumahnya sudah dibayar, katanya tunggu satu bulan. Nanti bila mana satu bulan selesai bangunan, kita susul bayar. Karena sekarang akhirnya sudah 4 bulan. Biar Pak Camat tahu, sampaikan ke pemerintah kabupaten, sampaikan kepada Bapak.
Raja Ki Iskandar bahwa banyak masyarakat yang belum selesai haknya. Disinilah negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Ini camat dari pertama kita bayar bangunan belum dibayar sampai hari ini nggak ada batang hidungnya. Nah, waktu mau ada eksekusi datang, mau ada eksekusi. Betul. Betul. Eksekusi rumah warga datang, bukan ngebela. Bukan di belakang. Jabat ngebela masyarakat tunjuk. Betul. Betul. Sekarang dari pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa pun tidak hadir. Aduh sama kami, apalagi yang di atas sana. Selesai kan, hukum selesai di sini. Nah, tinggal kita minta BPN. Nah, BPN kan sudah lihat. Surat pengganti pengaduan dan kerugian. BPN sudah mau siap mencairkan, tinggal dicairkan pengadilan. Nah, sekarang ketua pengadilan itu tidak mau mencairkan dengan alasan kami tidak tahu. Tapi kan dengan seperti ini aja enggak selesai-selesai. Dari yang 4 kita telah seperti sama. Namun sebelumnya saya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu-ibu dan bapak sekalian enggak usah takut. Berkat doa dan dukungan ibu sekalian, saya sudah mengajamkan diri saya dan juga masyarakat sini. Saya juga sedih sebenarnya. Saya sebagai anggota DPRD yang dipilih kemarin, saya niatkan semua datanya saya berkumpul. Bukan sarang itu, saya takut. Nyawa dan taruhannya dengan teman-teman masyarakat sini sudah menjadi komitmen saya dengan teman Samsudin dan Iwan dan semuanya. Oh, kalau besok saya terpilih, apapun saya mampu dan saya berikan buat bapak dan ibu sekalian. Amin. Insya Allah pada saat ini, beliau juga sama koordinasi dengan saya. Ibu gak usah takut, jaminannya saya. Tetapi ini perlu proses. Proses itu harus kita lalui. Dan insya Allah, saya akan terus mendampingi bapak dan ibu sekalian sampai ini clear. Saya akan coba gunakan kapasitas saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang untuk membantu ibu sekalian sampai clear. Kaitan dengan masalah Pak Bupati, kalau memang itu ada bantuan hukum, saya akan minta dan kita sama-sama berangkat ke sana. Kalau kemarin, mungkin kapasitas saya cukup bukan sebagai anggota DPRD tidak begitu kuat. Tetapi sekarang, saya sebagai anggota DPRD punya hak. Punya hak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena saya dipilih oleh rakyat dan masyarakat di sini. Dan ini merupakan tanah kelahiran saya juga. Saya tidak mau ini berlarut-larut. Dan kalau saya akan menyampaikan kepada Dirut Angkasa Pura II, tolong minta bantuannya. Walaupun secara proses hukum, dia sudah clear dan selesai. Tetapi secara moral, ini masih tanggung jawab mereka semua. Iya, betul. Dan saya berharap tadi sudah sepakat oleh Pak Kapolsek dan Kapolres, ya baik di Metro maupun di Bandara Soekarno Hatta. Dan saya terima kasih atas kerjasamanya keamanan, TNI dan Polri yang telah mendampingi masyarakat kami dan tidak secara anarkis, ya. Benar-benar. Dan beliau saya yakin akan membantu kita dalam proses ini. Dan kami mohon maaf bapak dan sekalian dan pengguna jalan. Mungkin ini bagian dari yang mereka lakukan dan mereka tidak punya upaya lagi kalau bukan menutup jalan ini. Tapi saya juga prihatin dengan kejadian ini. Artinya mungkin lubang-lubang atau cara musyawarah belum ketemu sampai pada saat ini. Tapi saat ini dan seterusnya, mudah-mudahan nanti melalui yang dipercaya dan saya yang akan coba memfasilitasi ini sampai di mana. Ya,
mana masalahnya dan di mana menjadi persoalan bagi kita semua. Dan kita maklumi juga, mudah-mudahan nanti kita akan ketemu dengan pengadilan di siang ini. Teman ibu dan bapak sekalian, kalau mau hadir, monggo hadir. Nanti apa yang menjadi hasilnya akan kita sampaikan. Dan saya insya Allah ya, akan mendampingi sampai kelar hari ini. Walaupun jujur saja, saya harus pimpin rapat pansus terkait masalah pengelolaan keuangan daerah. Tapi biarkan itu saya batalkan, biar yang lain pimpin. Saya lebih cinta kepada ibu dan sekalian. Bapak tidak usah terprovokasi oleh omongan orang luar. Percayalah kepada teman-teman kita yang hadir di sini. Yang kalau ibu masih percaya ya kepada teman-teman, tolong satu pintu satu suara. Tidak usah ada omongan dari luar begini, enggak usah. Karena saya yakin Pak Samsudin rekan-rekan berjuang bukan pada saat ini, dari awal pun sudah berjuang buat kita semua. Betul. Yang penting kepada Saudara Samsudin dan Tuan dan tim yang tolong datanya disiapkan ya. Mulai saat ini saya siap untuk membantu proses mengawal ini dengan sungkan-sungkan. Ketika ada apa-apa yang saya bisa bantu, sampaikan kepada saya. Sekali lagi, untuk saat ini kita akan bergerak ke pengadilan ya. Jadi kami harap dengan keikhlasan keridhoannya, kita sudah difasilitasi pada saat ini. Nanti mohon ya, jalan ini Saudara Samsudin kita buka lagi ya, kita buka lagi ya, agar semua yang pengguna jalan secara umum bisa menikmati jalan ini. Ya, paham Bu ya? Paham. Siap ya? Ya. Baik, terima kasih. Namun sebelum itu, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga niat, semoga keinginan kita. Demikian saya Hadi melaporkan dari Tangerang. Anda telah menyaksikan video kami. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Oke?